Sepasang kekasih ditemukan tewas di dalam kamar apartemen Baileys Cituy Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 3 Januari 2023. Sepasang kekasih tersebut bernama Reynaldi Agustinus, 26 tahun, dan Tri Putritna Pitupulu, 23 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, penemuan dua jasad sejoli itu berawal dari petugas kebersihan yang ingin menemui kedua korban. Setelah mengetuk pintu apartemen, petugas kebersihan itu tidak mendapat jawaban. Kemudian ia mengajak karyawan apartemen tersebut untuk membuka paksa pintu kamar dengan menggunakan kunci duplikat. Setelah dibuka, para karyawan kaget melihat dua sejoli itu sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Dikutip dari tribunnews.com, Polda Metro Jaya saat melakukan penyelidikan menemukan sepucuk surat dan racun berjenis postas. Terkait surat yang ditemukan, Zulpan tidak menjelaskan isinya. Sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kedua korban. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum menyimpulkan jika kedua korban meninggal karena bunuh diri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.